Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar di Indonesia, perkenalkan, nama saya Pupung Saiful Mila. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan bahasa Turki. Setelah pendidikan bahasa Turki, saya akan melanjutkan pendidikan S1 jurusan bisnis di Sakarya University. Teman-teman sekalian, saya merekomendasikan kampus ini untuk teman-teman melanjutkan pendidikan semua di Turki utamanya, karena kita bisa lihat sendiri di sini lingkungan kampus sangat mendukung untuk kita belajar. Selain itu, Sakarya adalah salah satu kota yang cukup nyaman untuk ditinggali di Turki. Jika teman-teman ingin melanjutkan kuliah di Turki, maka Sakarya adalah salah satu pilihan yang tepat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Ayuni Yose. Sekarang saya mengambil master degree di jurusan teknik sipil Universitas Sakarya. Sekarang saya sedang kursus bahasa Turki di Tomer Sakarya University. Menurut saya, Sakarya University adalah universitas yang nyaman buat belajar. Dan untuk jurusan teknik sipil sendiri, Sakarya University merupakan salah satu universitas yang terbaik di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nisa Aulia Rahma. Saya di Sakarya University akan belajar teknik sistem informasi, tapi saat ini saya masih belajar bahasa. Menurut saya, Sakarya University sangat cocok karena selain sistemnya bagus, biaya hidup yang tidak terlalu beda jauh dengan Indonesia, dan sangat nyaman untuk belajar, tidak terlalu crowded, dan sangat Uyghur. Di sini semua sangat nyaman, di sini semuanya banyak pohon, pokoknya sangat mendukung untuk proses belajar kalian di sini. Aku tunggu kalian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah Edwin. Saya adalah salah satu pelajar di Sakarya University, jurusan sejarah. Dan sekarang saya masih menempuh pelajaran bahasa Turki. Menurut saya, Sakarya University adalah universitas yang cukup bagus dan memang sangat direkomendasikan bagi yang ingin memiliki lokasi belajar yang tenang untuk datang ke sini. Karena menurut saya adalah tempat ini sungguh sangat bagus dari pemandangan dan dari kondisi lokasinya. Menurut saya cukup tenang dan cukup kondusif untuk belajar. Dan kondisi masyarakatnya juga semuanya ramah-ramah dan insya Allah ini adalah tempat yang kondusif untuk belajar. Jadi untuk kalian yang ingin belajar di Sakarya University, silakan datang. Kami akan menyambut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Jadwa Faradisa, yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di Sakarya University. Di sini adalah universitas yang sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Karena lingkungan masyarakat yang sangat kondusif dan juga pendidikan yang sangat bagus. Dan juga ada lagi nih yang paling menarik adalah biayanya yang sangat terjangkau. Jadi tempat ini adalah tempat yang paling bagus jika teman-teman bingung untuk mencari tempat untuk menempuh pendidikan selanjutnya setelah SMA ataupun setelah dari pondok. Nah, Sakarya University ini sangat-sangat direkomendasikan. Jadi begitu. Kemudian di sini saya mengambil Fakultas Ilahiyat atau Teologi Islam. Karena kenapa? Karena di Sakarya ini teologinya sangat bagus. Dan juga dengan masyarakat yang amat ramah dan juga dengan sisi Islam yang lumayan bagus, tidak metropolitan dan tidak juga liberal,
dan di sini sangat direkomendasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.